Ya buat teman-teman yang ingin menikmati ikan bakar murah, yaitu kita lagi promo ikan bakar selar itu Rp10.000 dan ada nasi ayam nyonya itu harga Rp10.000. Jadi teman-teman yang ingin mencoba bisa datang langsung ke nyonya sampai dengan promonya sampai dengan. Oke, sip. Ya. Oke. Ya, inilah ikan bakar selar Rp10.000. Ini enggak Rp10.000 ya? Rp10.000. Iya, tujuh. Enggak ada sensasi. Iya. Rp10.000 satu. Ya, coba dimakan, yuk. Nah, selamat siang pemirsa Warta Kepri, mulai informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kita berada di pembukaan ya, peresmian dari Nonya Peranakan Live Seafood. Nah, pertanyaan pertama kita berada dengan Pak Witarsya ya, selaku Direktur atau pengelola yang ini luas besar nanti ya. Iya. Kenapa pertanyaan pertama kenapa nonnya atau nona? Kenapa Mbak nona itu? Nah. Itu memang di kita kan ini ada nonnya peranakan. Peranakan itu artinya kalau bahasa kita tuh campuran ya. Campuran antara Chinese Tionghoa dengan Nusantara. Ya, dengan Nusantara lah artinya sehingga peranakan. Nah, kalau di peranakan sendiri itu nyebutnya nonya memang. Oh gitu ya. Dan itu kayaknya komersil banget lah. Kalau nona itu udah umum ya. Kalau nonya kan selain mencerminkan nona juga jadi membedakan ya. Komersil membedakan. Ya, orang bertanya-tanya, ya udah mampir aja ke sini deh gitu. Apa itu nonya? Ya udah mampir aja di sini. Ya, ya pas dapat undangan tadi ke nyonya kan, ke nyonya lesiput. Nonya pas dibaca kok nonya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, nonya itu nona. Oke. Apa hari ini acaranya apa ini? Ya, hari ini acara grand opening, cuma karena memang situasi COVID begini, kita tidak mengadakan seremonial yang besar, ya? Mengumpulkan massa, tapi kita mengirimkan undangan personal ke masing-masing undangan kita. Jadi datangnya bisa hari ini sampai dengan tanggal 31. Gitu. Jadi biar tidak mencegah ikut berpartisipasi lah, artinya untuk pencegahan COVID kita nggak mengadakan acara yang berkumpul ramai-ramai seperti grand opening pada umumnya. Gitu. Oke, ini kenapa buka di sini? Sebelumnya di mana sih? Nonya ini perdana. Oh, perdana. Jadi ya? Kita belum pernah buka. Jadi ini brand perdana kita. Jadi sebagai pilot project-nya kita lah gitu. Bukan franchise ini bukan. Bukan. Okay. Jadi create sendiri ini pilot project kita. Harapannya kita kedepannya bisa aja kita kerjasama atau memfranchise-kan, tapi ini adalah kita pilot project dulu, kita handle sendiri dulu. Kalau misalnya suatu saat nanti bagus atau berkembang, kenapa tidak gitu. Pengalaman Pak Witarsya ini mengelola rumah makan ini seafood atau apa ini yang ada? Ya, kalau nonya ini kita spesialnya ke ikan bakar sama seafood juga ada gitu ya. Karena memang barang-barang kita fresh masih hidup ya, ikan-ikannya pun masih hidup semuanya. Tapi ini kita menggunakan bumbu-bumbu khas peranakan. Jadi campuran bumbu-bumbunya itu beda dengan emang yang lain. Emang kata-kata peranakan tadi muncul terus ya? Iya. Karena memang kita menonjolkan itu. Ini berarti khas masakan khas mana nih? Kalimantan kah? Atau apa nih? Sebenarnya peranakan itu kan warga Tionghoa Pak, warga Tionghoa itu percampuran antara Malaysia, Singapura dengan orang Melayu lah. Okay. Jadi perpaduan antara masakan Chinese dengan masakan berarti ini halal. Itu halal. Halal itu teman-teman. Apa aja menunya, Pak? Menunya kita ada macam-macam. Jadi ada top recommended-nya ini ada sop ikan pedas peranakan ya. Nah, ini ada sop ngomongnya apa? Peranakan, kemudian di sini juga ayam rujak peranakan ini juga lumayan enak nih. Ya. Termasuk juga ikan pedas kering dan macam-macam ini kita banyak ada di sini. Termasuk juga ada ikan bakar,
sayurnya. Nah, ini juga enak, ada capcay Hong Kong seafood. Pokoknya lengkap lah. Kalau mau cari seafood mulai dari yang yang panggang, bakar maupun yang di steam, aneka sup juga ada. Lengkap. Nah, ini. Ada berapa total menu nih? Total menu ini mungkin sekitar puluhan lah ya. Puluhan. Dan tidak untuk kemungkinan juga nanti akan nambah lagi gitu. Gitu ya. Iya, iya. Ini ada harga kan? Oh, ini ya, harga ya. Untuk minuman aja. Oh, minuman. Minuman. Ya? Jadi kalau untuk harga ikan tergantung berapa beratnya gitu. Oke, okay, ya. Oh, tidak ada. Iya, sama seperti itu. Jadi apa yang membedakan nonnya peranakan le siput dengan tempat yang lain? Kita itu memang lokasinya strategis. Lokasi strategis. Di mana lokasi, Bang? Lokasi ini di, kalau teman-teman di Batam udah tahu lah, pasti di lingkaran Tua Madani samping pom bensin itu kita lah. Oh iya, 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 iya. Di Batam Center. Jadi kalau mau cari tempat yang apa namanya makan seafood ikan bakar di dalam kota Batam Center, ya ke sini lah. Langsung ke sini ya. Oke. Berarti pemirsa berada di Bundaran Madani, di sana Bundaran Madaninya. Ini ya, pom bensinnya. Ada pom bensin, nah langsung di dulu pernah bekas rumah makan Padang di apa ya? Iya, Angso Duo ya. Angso Duo ya. Pokoknya itu ada Angso Duo. Harga menu berapa atau memang standar? Memang tadi per kilo sistemnya ya? Iya. Jadi harganya itu dari 10 ribuan sampai 300 ribuan. Oh oke. Okay. Ya. Itu 300 ribu untuk paket? Per kilo ya. Per kilo. Per kilo ya. Melihat apa tempatnya yang sangat luas, bisa nampung kapasitas berapa ya? Kalau di luar, jadi kita mempunyai... Ada fasilitas apa aja deh? Gitu. Ya, kita di luar ini bisa menampung sekitar 200 orang. Kalau yang area luar, kemudian juga ada VIP room itu sekitar 30 orang. Dan sama kita juga punya meeting room. Meeting room itu bisa 30-40 orang. Jadi kalau mau meeting sekalian makan, enak, ya di sini lah. Gitu. Kita pernah makan di sini, masih nama yang sudu. Di belakang itu ada tempat ya? Iya. Ada apa? Tempat meeting sama... Ada rumah kecil ya? Masih ada? Belum. Sudah dibongkar? Itu ada, itu sudah dibongkar ya? Sudah dibongkar. Tapi sebelumnya kita kalau seandainya rame kurang tempat, kenapa tidak? Tapi sekarang kayaknya cukup di sini dulu ya. Iya. Buka dari jam berapa? Kalau di Nonya Peranakan ini kita buka dari jam 11 siang. Siang. Siang sampai dengan makan malam. Sampai jam 22. Oh. Jam 2. Kalau makanan paket ada? Misalnya, lagi disusun. Oh, lagi disusun ya. Lagi, iya. Iya kan semuanya kan tidak semua orang datang pengen makan seafood semua iya, nih. Iya. Ada makanan khusus lainnya apa gitu? Iya, sekarang masih ala kart, tapi nanti paket-paket pasti ada. Segera kita adakan. Boleh pesan nasi goreng aja kah di sini? Iya, boleh lah ya. Boleh. Oke, sip. Ada imbauan Bang? Buat pemasarkan Bang? Ya, pokoknya lah bagi teman-teman yang perlu makan enak, seafood, ikan bakar di pusat kota, mau makan siang maupun makan malam, lokasinya strategis banget dan pusat kota, jadi di putaran Tua Madani, sampingnya pom bensin itu ada nonya. Ada promo kah? Ada promo, jadi apa promonya? Promo saat ini itu kita ada ikan bakar selar, itu harga 10 ribu aja. Ya, 10 ribu termasuk juga ada nasi ayam nonya 10 ribu. Itu sampai kapan itu? Ini promonya kita masih setting sampai akhir bulan. Tapi melihat antusiasnya kalau seandainya banyak permintaan lagi bisa kita perpanjang. Oke, saya pesan lah 10 ribu itu satu. Iya, boleh. Seperti apa? Boleh dicip. Seperti apa itu enaknya? Oke, Pak Witarsa, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tadi bisa diwawancara nanti. Yeah. Kami coba nanti karena syuting sejumlah tempat. Iya. Oh, ada tempat TV room juga ya? Iya, iya. Ini tempat bakarnya? Bakarnya, siap. We'll be right back.
pemirsa. Oke. Ya buat teman-teman yang ingin menikmati ikan bakar murah, yaitu kita lagi promo ikan bakar selar itu Rp10.000 dan ada nasi ayam Nyonya itu harga Rp10.000. Jadi teman-teman yang ingin mencoba bisa datang langsung ke Nyonya sampai dengan promonya sampai dengan akhir bulan. Tapi kalau permintaannya ternyata banyak bisa kita perpanjang, tenang aja. Tapi mampir aja dulu pokoknya, pasti dijamin mantap lah pokoknya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.